Selamat datang kembali di Aska Jaya Channel. Pada malam hari ini seperti biasa saya ada di Terminal Purabaya Bungurasi ya kawan. Pada malam hari ini saya akan ke Grand Kertosono lagi. Dan kebetulan juga hari ini ada keberangkatan bus Pelita Indah Big Bus yang dulu sudah lama tidak jalan. Ini legenda Surabaya Trenggalek hadir kembali di busnya ya, ada 2 unit yang biasanya itu jalan pagi, ini ganti jam keberangkatan jadi jam malam sekitar jam 21 lebih 11. Ini juga belum kelihatan pagi di shelter, jadi saya tunggu di shelter aja. Tadi udah kelihatan sih saya ada di parkiran belakang, tapi saya tunggu di shelter aja sambil lihat-lihat keberangkatan bus lain ya kawan. Jadi simak terus video ini, tonton sampai habis ya kawan. Nah ini saya sudah di 113. Ini sudah parkir juga armada yang saya tunggu-tunggu, yaitu PO Pelita Indah Big Bus. Jadi langsung saja kita masuk untuk melihat interior di dalam armada bus ini ya kawan. Nah ini sekilas interior di dalam armada bus PO Pelita Indah Big Bus ya kawan. Masih putih semua. Ini saya coba sebelah kanan juga longgar, kaki saya juga nggak mentok, sandaran juga tinggi. Ini panel-panel AC juga masih bersih semua. Kita coba yang sebelah kiri gimana untuk kondisi kaki saya ya. Nah ini juga sama, masih longgar ya kawan ya. Mantep, bisnya masih bagus, bersih. Berhubung armada ini sudah mau jalan, jadi simak terus video ini ya untuk perjalanan bersama PO Pelita Indah Big Bus. Thank you.
surang ngumbuh.
pilih.
Oke kawan, ini saya sudah sampai di tujuan dengan selamat. Tak lupa terima kasih juga kepada kru yang bertugas, dan tak lupa juga terima kasih kepada para penonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kawan. Tunggu video-video selanjutnya. Dan terima kasih.